Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Halo, Charles. Halo, siapa namamu? Abu-abu atau si... Siapa ya namanya? Nah, halo, Oren Barbar. Halo, Emping. Oke, semuanya. Kali ini saya akan bikin vlog tentang bagaimana agar kucing tidak pipis sembarangan. Pertama, kita harus memang menyediakan litter box. Ini bisa pasirnya dari pasir gumpal ataupun kita bisa pakai pasir cuci, itu tergantung dari teman-teman semua. Yang pasti, litter box ini kita harus sediakan ukurannya itu tidak terlalu kecil. Kalau lebih besar malah lebih bagus kalau menurut saya, karena kucing akan lebih mudah masuk ke dalam litter box dan sesuai dengan ukuran badannya. Misalnya nih contoh, si abu-abu ini bakal masuk ke sini, tapi dia nanti pantatnya nggak bakal sampai keluar. Jadi ada juga yang kucing udah masuk masuk ke litter box, tapi malah dia pup, pantatnya akhirnya pupnya keluar outside dari litter box-nya. Terus kedua, pastikan tempat litter box ini terjangkau oleh kucing. Jadi lokasinya, ya kalau kita memang ditaruh di rumah, ya memang nggak mungkin dong kita taruh litter box-nya di ruang tamu ya. Tapi kita juga harus pastikan mungkin di belakang atau mungkin di dekat dapur atau deket toilet kayak gitu ya. Tapi pastikan ini adalah tempat-tempat yang kucing mungkin bakal sering lalu lalang. Seperti itu supaya dia juga bakal tahu, terutama kitten-kitten nih yang masih kecil-kecil. Hei abu-abu, hei Charles, kamu harus dengerin loh. Charles, kamu harus dengerin kalau lagi ada seminar. Nah, jadi nanti kalian pastiin kalau pipis tuh di sini ya. Oke, di pasir, jangan di sembarangan tempat, terutama misalnya di kasur, di sofa, itu nggak boleh banget. Oke, terus pastikan litter box itu selalu bersih. Kalau bisa memang kalau kita ada di rumah, jika ada pup atau pipis, ini kan gumpal dan bakal penuh. Usahakan setiap habis kucing pipis itu langsung diangkat. Jadi bagi kucing yang penjorok atau yang penjorok pembersih, dia nggak akan jijik masuk ke dalam litter boxnya yang kotor. Gitu. Tuh, karena selalu dalam keadaan bersih. Minimal 2 kali sehari harus dibersihin litter boxnya ini ya. Oke, terus oh ya, kalau ngajarinnya terutama untuk kucing-kucing kecil, ya kita tinggal masukkan saja mereka ke dalam litter box, karena kucing secara naluri dia bakal ngorek-ngorek pasir ini kayak gitu ya. Dia bakal setiap masuk, terutama jika kebelet pipis atau pup, ya dia pasti akan gali-gali gini. Oke, kalau untuk kucing kitten-kitten, kadang-kadang awal-awalnya mereka malah suka tidur di litter box, tapi ya nggak apa-apa, biarin aja ya, namanya juga masih anak-anak ya. Gak mungkin kita marahin mereka. Oke. Charles, siapa yang mau pipis di sini? Siapa yang duluan? Emping, Emping masuk. Emping, kalau pipis. Oh ya, ini ya. Emping ini dulu termasuk kucing yang susah banget diajarkan pup di litter box. Tapi sekarang dia udah dewasa, udah pinter. Sekarang udah bisa pup dan pip di litter box. Dulu dia selalu pup di bawah kasur.
di bawah tempat tidur kan ada pakai pakai apa ya, ada ruangan gitu ya. Nah, dia selalu pup di situ, jadi tiap hari kita harus bersihkan. Charles, no. Sini. Sini. Dengerin dulu, ini belum selesai. Ayo sini. Jadi selalu seperti itu, tapi berkat kesabaran kita, berkat ya ajaran kita juga ya, maksudnya untuk selalu mengajarkan emping supaya bisa pup di litter box, akhirnya sekarang dia sudah taubat. Sudah taubatan nasuha, tidak akan mengulanginya lagi. Oke. Terus apa lagi ya? Ya selain itu yang perlu kita perhatiin. Oh ya, kalau teman-teman punya misalnya kucingnya suka, udah nih, udah terlanjur nih. Ternyata kucingnya itu suka pipis di bawah kursi atau di pojokan. Kalau bisa itu pojokan atau di bawah kursi itu harus benar-benar kita bersihkan sampai nggak ada bau pipis ataupun pupnya. Charles, oh ya udahlah si Oren aja, Oren Barbar aja. Kalau bisa kita harus bersihkan, jangan sampai bau pup atau pipnya. Terus kita semprotkan produk-produk. Ada tuh kayak seperti BioLine juga punya keluarin produk untuk menghilangkan bau, untuk kucing nggak suka berada atau mencium bau itu. Jadi dia bakal pipis atau pup di tempatnya seperti itu. Terus juga atau mungkin kita bisa semprotin mungkin apa sih yang nggak disukai kucing, misalnya entah balsem lah atau mungkin minyak telon lah, pokoknya kita semprotin aja di area itu yang mungkin parfum yang aromanya nggak bakal disukainya. Oke. Terus kamu kan udah besar, memang pinter pup di toilet. Oh ya, kalau ngebersihin ini kita gunakan scoop ya. Terus pasir-pasir ini jangan dibuang di kloset kita atau di toilet. Buangnya kalau saya sih biasanya saya kumpulkan di dalam plastik, kantong plastik itu. Terus nanti kita buang di tong sampah gitu ya. Jadi kita tutup rapat-rapat, kita buang, dan pastikan tidak gampang dibongkar oleh manusia dan binatang-binatang lainnya, sehingga baunya tetap aman, terkendali, lingkungan kita juga bersih. Oke, itu aja. Kelas saya sudah kosong karena mereka sudah meninggalkan kelas dan melakukan aktivitas masing-masing. Jadi, saya tutup dulu kelas ini sampai di sini. Pesannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dadah, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Dah.